Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bismania semuanya. Apa kabar, sobat Bismania semuanya? Selamat pagi, sobat. Nah, hari ini hari Selasa, 9 Agustus 2022, kita kembali anting di loketnya Satu Nusa, PT Satu Nusa Lintas Persada. Kita bakalan lihat keberangkatan bus Satu Nusa tujuan Padang Medan via Lintas Tengah. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk saksikan terus video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke sobat, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, untuk yang bertugas hari ini, hari Selasa 9 Agustus 2022, ada Nopin 477. Ini dengan kaca 1 atau single glass. Unitnya menggunakan Mercy 1626 air suspensi dan karoserinya Adi Putro Jetbus 3 atau Jetbus 2. Nah, ini mesin mulai dipanaskan untuk melakukan persiapan menuju Medan. Nah, ini keberangkatan nantinya jam 10 tepat. Ini lagi menunggu penumpang yang mau berangkat. Oke sobat, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, hari ini hari Selasa 9 Agustus. Untuk okupansi penumpang ada 11 orang tujuan Medan dan sekitarnya. Nah, ini penumpang bersiap-siap menaikkan barang ke dalam bagasi untuk keberangkatan nanti jam 10 nanti. Nah, ini persiapan berangkat menuju Medan. Nah, ini mesin mobil mulai dipanaskan. Oke sobat Bismania, nanti kita. Nah, ini para kru mulai memasukkan barang ke dalam bagasi untuk persiapan berangkat menuju ke kota Medan jam 10 nanti. Nah, inilah dia situasi dan kondisi pada pagi hari ini, hari Selasa 9 Agustus 2022. Tepatnya di loket Satu Nusa KM6 Tanjung Sabah. Hari ini ada 11 penumpang yang menuju ke kota Medan, sobat Bismania. Ini unitnya unit paling ganteng nih sobat, karena ini menggunakan kaca 1 atau single glass. Jadi pandangan ke depan tidak terhalang oleh topi-topian. Jetbus 2 karoseri Adi Putro 1626 air suspensi, X-nya Big Bird. Oke sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi ya. Ini persiapan berangkat menuju ke kota Medan. Nah, ini barang bawaan penumpang udah pada naik ke dalam bagasi dan penumpangnya udah mulai naik satu persatu dan lagi menunggu penumpang yang mau berangkat hari ini, hari Selasa 9 Agustus 2022. Okupansi penumpang ya sedang-sedang aja sobat, ada 11 orang dari loket Padang. Nah, untuk Satu Nusa ini biasanya penuhnya di Bukit Tinggi, tepatnya di Terminal Aur Kuning. Itu abang driver kita yang baju putih. Nah, ini penumpang mau berangkat atau mau naik ke dalam kabin bus Satu Nusa dengan Nopin 477. Jadi kalau bisa kita bakalan lihat bagian dalam dari Satu Nusa. Oke sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, untuk tarif bus Satu Nusa ini ada perubahan naik Rp20.000, yaitu ongkosnya Rp270 dan include snack air mineral 600 ml. Nah, ini para penumpang mulai naik ke dalam kabin dan barang bawaannya pun udah pada naik ke dalam bagasi dan keberangkatan jam 10 tepat kalau para penumpangnya udah pada nyampai di loket. Nah, oke sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bakalan lihat kabin dari Satu Nusa 477 tujuan Medan Binjai. Nah, inilah para kru lagi memberikan snack dan air mineral. Untuk penumpang hari ini ada 9 orang tujuan ke Medan dan Binjai.
Nah, inilah situasi di dalam kabin bus saat ini sampai 77. Oke sobat, dapuri. Nah, jadi penumpang hari ini ada total 10 orang. Nah, ini lagi menunggu penumpang yang satu lagi karena belum datang. Untuk jam keberangkatan biasa satu Nusa ini tepat jam 10 pas, tergantung udah hadirnya penumpang di loket Padang ini sobat, yang berletak di Jalan KM6 Tanjung Sabah Bypass. Nah, ini kita tunggu keberangkatan dari Satu Nusa 477. Oke sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini penumpang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Nah, ini pas jam 10 pas, persiapan berangkat menuju ke kota Medan tepat jam 10 nanti. Nah, ini dia lintas tengah Padang Bukit Tinggi Gunung Tua. Ini nanti finish akhirnya di kota Medan. Oke sobat Bismania, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini Satu Nusa 477 persiapan berangkat. Nah, ini abang driver kita yang baju putih. Di balik kemudi ada Om Andre. Nah, ini Bang Andre di balik kemudi. Pas jam 10 lewat 4. Bang, hati-hati bang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan buat Satu Nusa 477. Oke sobat Bismania, sekian dulu hunting kita di loket Satu Nusa. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini video berikutnya.